Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 3 SD kali ini tentang menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Ini dia gambarnya. Pada garis bilangan kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini garis bilangan. Pada garis bilangan di atas terlihat lambang bilangan selalu ditulis berurutan. Oke, berurutan ya. Urutannya dari yang kecil menuju bilangan yang besar. Letaknya dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan itu semakin besar dari kecil menuju yang besar semakin ke kanan semakin besar semakin ke kiri semakin kecil urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya jarak antar titik selalu sama jadi jaraknya ini sama tidak boleh tiba-tiba di sini ada titik kemudian angkanya satu kemudian jaraknya jauh jaraknya kecil tidak harus sama jaraknya ya e, misalnya titik jarak titik 0 ke titik 1 sama dengan 1 ke 2 dan seterusnya Nih. Kemudian contoh itu tentukan letak bilangan 6 7 8 pada garis bilangan. Tentukan letak bilangan 12 dan 14 pada garis bilangan ini ya. Nih, letaknya adalah ini. 6 7 8 di sini. Di antara 5 9. Sampai 9 5 6 7 8. Kemudian kanannya 9 10. Kirinya 6 5. Nah, supaya tidak terlalu panjang, maka garis bilangan tidak dimulai dari 0. Misalnya dibuat mulai dari 6 juga boleh ini. Kenapa? Karena yang diminta adalah angka 12 sama 14. Kita mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini garis bilangannya. Nah, sekarang ke soalnya. Salin dan lengkapi dan lengkapilah garis bilangan berikut. Nah, kita lengkapi ya. Ini 0 1 2 berarti di sini 3 4 5 6 7 8 kemudian di sini 9 10. Nah. yang sini 12. Sebelah kirinya berapa? 11. Sebelah kanannya 12 ada 13 14 15 kemudian 16 17 18 19 ini 20 21 Di sini 30 berarti di sini sebelah kanannya 31 32 Sebelum 30 berapa? 20 9 sebelum 29 20 8 nah, setelah 32 33 34 35 36 37 38 Nah, setelah ini 45, 46, 47, 48, 49 sudah, kemudian 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, caranya seperti itu. Ke jauh. Gambarkan letak bilangan berikut pada garis bilangan yang A. Saya gambar di sini dis bilangan begini 4 5 6 7 ini jaraknya harus sama kita buat jarak sama pikir ya Nah Misalkan di sini 3 juga boleh atau 2 boleh 2 3 ini ada 4 kemudian 5 6 7 8 9 Nah 10 11 ini sudah mulai dari 4 5 6 7 8 9 sudah ada yang A. Nah, kemudian yang B 15 16 dan itu ya. Sama kita buat garis bilangan. Tidak harus dimulai dari 0 atau 1 ndak. Di 15 kita mulai dari 15, boleh 15 16 17 18 19 20 21 22 nanti 23

Gambarkan juga yang C bilangan yang lebih besar dari 12 tapi kurang dari 18. Yang C saya gambar di sebelah sini. Bilangan yang lebih besar dari 12. Jadi 13, 14, 15, 16, 17. Ini ya tapi kurang dari 18 jadi mulai dari 13 14 15 16 17 itu yang lebih besar dari 12 tapi kurang dari 18 kemudian yang D bilangan lebih dari 45 tapi kurang dari 50 Nah, kalau bikin gini pakai penggaris ya ini saya karena di laptop jadinya enggak Nah, kurang lebih jaraknya sama gitu ya dekat sama nah, lebih dari 45 berarti 46 47 48 49 kurang dari 50 nih nah 50 enggak usah ditulis gak, gak apa, apa bilangan antara 72 dan 78 yang E antara 72 78 berarti

Caranya seperti itu itu adalah menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, demikian kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk berikutnya ini saya bahaskan di video saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.